Halo, aku Justin. Hari ini kita mau kasih lihat benda ini. Ini namanya adalah tube ringer. Dia fungsinya untuk apa? Harganya berapa? Nah, kita lihat videonya sekarang. Nah, ini dia tube ringer dari metal untuk bantu nge-squeeze cat dari tube. Biasanya kan kita kalau misalnya mau ngeluarin cat itu, kita pencet-pencet kan. Pakai tube ringer ini, tinggal dijepit kayak gini. Dia ngejepitnya tuh bentuknya kayak crinkle. Nah, ini bikin catnya itu jadi gak gampang naik lagi. Ini ngebantu banget sih, lumayan. Jadi irit. Jadinya cat yang biasanya nyisa-nyisa, kita langsung buang. Ini tuh bisa benar-benar dipakai semua gitu. Tuh kelihatan ya bentuk kayak crinkle, jadi lebih rapih juga sih. Nah, ini kan catnya yang di squeeze pakai tube ringernya yang ukuran kecil ya, cuma berapa itu nggak tahu aku, yang 60 mili, yang 60 mili. Kalau yang besar bisa nggak? Nah, kita coba pakai tube cat minyak ya. Cat minyak itu kan lebih kental. Nah, tube ringer ini jadi ngebantu banget. Lihat tuh, langsung brrr. Satisfying ya, sangat memuaskan gitu. Untuk yang kecil juga bisa pakai tube besar. Untuk tube yang mini kayak gini pun bisa ya. Nah, itu kan di tubenya ada krek-kreknya tuh. Itu kalau bisa dimulusin dulu. Soalnya kalau di squeeze posisinya retak-retak gitu, si catnya bocor. Nih, tangannya makanya jorok. Tinggal dilipat, bersih. Bersih apa, nona tangannya kotor. Nah, itu dia tube ringer. Menurut kamu esensial nggak sih? Kalaupun nggak esensial, ini membantu nggak sih? Terus kamu tipe berkaryanya yang ngirit atau yang jelebret art, yang tebel-tebel lukisannya? Videonya udah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang lagi nyari cara untuk ngirit cat. Bukan ngirit sih sebenarnya, biar nggak mubazir. Semoga video ini bermanfaat. I'll see you next time. Bye-bye. Ini masuk ke kategori alat lukis, alat bantu lukis. Buat apa sih tapi? Yuk kita lihat videonya. Halo, aku Justin. Hari ini aku mau... Halo, aku Justin.